Salah satu daripada mercun tu memang menghala ke penonton dan meletup. Lepas tu masa kita memang start nak tak lagi lah. Lepas tu berlaku letupan yang kedua dan kena husband saya dan anak lah. Dia kadang-kadang kabut. Sampai saya jatuh, kita orang cuba berselindung balik tembok pula. Lepas tu baru saya perasan kepada suami saya berdarah. Baru kita tahu yang dia kena teruk. Tapi memang sangat kelam kabut lah. Lepas tu masa tu terus orang mungkin saya tak tahu orang mana orang fikir kot datang. Dia orang cuba identify lah siapa mangsa lah. Dia orang terus ambil tindakan segera. Orang balut sementara pakai kain yang ada pada waktu itu dan terus bawa pergi ke kereta penguatkuasa lah, untuk terus bawa ke hospital.